sini. Anjir. Ini pemirsa, banjir yang melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Aceh Timur dalam 2 hari ini membuat lebih dari 2.000 jiwa harus mengungsi. Selain itu, bencana yang datang bertepatan dengan pergantian tahun ini juga telah menelan korban jiwa di Kecamatan Idi Tunong. Namun tentu di setiap kejadian ada kilas baliknya. Selain cerita-jeritan histeris, ada aksi heroik penyelamatan korban di tengah kepungan banjir. Berikut kami tampilkan aksi-aksi penyelamatan yang terekam lensa kamera di beberapa tempat di Aceh Timur. Ini dusun Alu Simpang, Kampung Keselmak, Kecamatan Birimbayun, Kabupaten Aceh Timur. Banjir. Ini jalan, saudara-saudara. Ini badan jalan. Ini badan jalan ya. Ini seketiak, sedada orang dewasa ya.